Selamat sore teman sahabat Peli Fabian 78 di tanggal 31 Januari 2022 ya teman-teman. Saya berada di kantor perwakilan Bu Spiro Nauli. Nah, dengan Novin yang terparkir 238 diberangkatkan pada malam hari ini, dicencui oleh Bang Fauzi ya, yang pernah kita wawancarain berapa minggu yang lalu ya. Nah, sama satu lagi yang untuk diberangkatkan besok itu Novi 38. Oke teman-teman, ini tampak dari belakang Spiro Nauli ya. Nah, untuk sasis Mercedes-Benz 521. Nah ini ya, masih cooler ini. Ini masih keren. Nah, itu ya, ada anak panah Spiro Nauli Novin 38 rombakan dari sasisnya, maksudnya karoserinya Rally Sentosa, dirombak jadi kayak Voyager ya, Novin 38. Keren ini, tampak depannya bagus ya, udah dirombak jadi keren. Nah, sudah ada bando. Tetap seperti biasa ya, bus-bus lintas ini banyak sekali pelemparan-pelemparan. Kalau nggak ada dipasang tameng, nah itulah yang ditakutkan. Jadi ada pelemparan-pelemparan dari orang-orang usil, nah, membuat perusahaan harus mengganti kaca. Ya, semoga nggak ada lagi lah pelemparan-pelemparan kaca. Tampak sampingnya ya. Untuk loket Spiro Nauli di Jalan Soekarno-Hatta ya teman-teman, bersebelahan dengan bus PM Tol, sama di seberangnya bus Rosalia Indah, terus bus ALS. Nah, ini juga ada bus terparkir Spiro Nauli yang akan diberangkatkan pada tanggal 31 Januari nanti malam ya teman-teman ya. Nopinya 238. Inilah penampakan dari kantor perwakilan bus Spiro Nauli di Palembang. Ya. Untuk tujuannya Palembang, Jambi, Sibolga. Keberangkatan jam 8 malam ya. Nah, ini juga Hadi Putra ya, Mercedes-Benz. Usaha karya serasi PT Spiro Nauli. Novin 238. Ini ya bus dipasang atau ditempel stiker ya, aja di Siregar ya. Oke teman-teman ya, ini tampak dari depan. Nah, ini enaknya nggak ada bandu ya teman-teman ya. Nah, jadi nggak ada penghalang, jadi dia single glass. Nah, Aventador. Nah, kalau depannya kelihatan garang-garang semua nih busnya, dari bus Spiro ini. Keren. Di Putra. PT Spiro Nauli. Bus Sibolga. Nah, ini paket-paket lumayan banyak ya teman-teman ya, untuk dikirim ke mana ini? Kirim ke mana Kak Dani ini? Kirim ke mana? Kirim ke mana nih? Gilas. Oh, teman ya. Banyak ini, ada panci-panci kayaknya. Lumayan ini paket untuk hari ini ya teman-teman.
kru-kru sudah mulai menyusun paket ya teman-teman ya. Susun di paket dalam bagasi ya. Mumpung belum malam. Banyak paketnya untuk Bang Fauji ini rezekinya ini. Lumayan rezeki ini Bang Fauzi ya. Ada paket motor, paket kompor, panci, ikan sale. Nah. Banyak paket ya, Di. Jadi mantap Bang Fauzi. Paketnya banyak ya. Top chair. Jadi paket apa nih? Paket ikan sale. Panci. Ada empe-empe, ada motor ya. Wah, just. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih.